Halo guys. Ya guys, ini ya salah satu dari dampak corona yang utamanya tempat sakura ya, tempat danamian semuanya ditutup ya guys, enggak bisa masuk. Halo guys, kembali lagi ya bersama saya Sans. Berhubung sudah lama nggak upload video ya virus corona, makanya nggak pernah upload video ya. Ya ini berhubung aku keluar, ini aku mau bikin feed bunga sakura ya. Ini dikarenakan ada virus corona guys, jadinya agak sepi ya kondisi di Jepang itu musim sakura, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya itu pokoknya ramai banget. Pokoknya ini lihat sendiri ntar gimana ya. Pokoknya ntar ya lihat aja kondisi sekitar saya ini. Dampak dari corona guys, nggak ada orang pun yang keluar dari rumah ya. Nih. Nih guys, ini biasanya guys, biasanya ya tempat di sini itu tempat paling rame guys, dampak dari virus corona jauh. Apa ya? Ini biasanya guys, tempat di sini ya paling ramai dikunjungin banyak orang guys. Daerah sana itu. Daerah sana masih ada bunga sakura yang cantik dan berseri guys. Mari kita samperin ya. Jangan lupa tonton sampai habis pokoknya. Biasanya di sini tuh penuh guys, orang-orang itu penuh ya. Biasanya guys, orang-orang itu di sini penuh sekali guys. Ini berhubung lagi dampak dari wabah corona ini ya, jadi sepi. Lihat guys, sekarang saya ini biasanya di sini full guys orangnya guys. Dampak corona guys, utamanya tempat sakura ya, tempat hanamian semuanya ditutup semua guys, nggak bisa masuk pokoknya. Biasanya guys di sini tuh penuh guys, orang-orang pada duduk di bawah itu ya, pada minum-minum bir sambil makan-makan guys. Tapi ini semuanya ini nih, nggak boleh masuk guys. Lihat nih guys, semua dipastikan guys, nggak bisa masuk pokoknya. Dampak dari penyakit ini guys, tuh ya nggak bisa masuk. Ya, pokoknya itulah di Jepang ya guys.
tuh guys. Pasar pun di Jepang yang biasanya ramai padat sekarang jadi sepi banget guys. Tuh banyak yang toko-toko yang tutup ya. Banyak toko-toko yang tutup. Hari ini berhubung aku sudah malam guys, mari kita pulang ke rumahnya masing-masing guys. Nambah bang? Waktunya pulang guys ya. Terima kasih dan tunggu video terbaru saya lagi setiap hari Kamis ya guys. Bye.